Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari Cinta Madinah Umroh and Hajj. Kami penyelenggara umroh. Kami disupport penuh oleh Anamira Travelindo. Alhamdulillah, walaupun dengan proses karantina dan lain sebagainya, jamaah masih antusias untuk berangkat. Dan alhamdulillah hari ini adalah keberangkatan kelima kami. 25 jamaah insya Allah kami lepas sore hari ini dari Masjid Al-Hilal Banyuwangi dan nanti menuju Bandara Juanda. Lalu dari Juanda menuju ke Jakarta untuk melakukan proses karantina satu hari di Jakarta. Setelah itu tanggal 21 insya Allah jamaah akan terbang menuju Madinah dan akan melanjutkan proses karantina di Madinah. Mohon doanya semoga jamaah dalam keadaan sehat dan pulang pun dengan keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Cinta Madinah di Banyuwangi sampai sekarang ini telah memberangkatkan 5 kali pemberangkatan dan alhamdulillah di Sabtu sore hari ini kita memberangkatkan 25 jamaah. Kami mohon doa mudah-mudahan pulang selamat, berangkat selamat, pulang juga selamat, dan kami mohon doa untuk saudara-saudara yang lain mudah-mudahan lancar semuanya karena pemberangkatan umroh kali ini tidak sama dengan yang lain, tetapi kita perlu melewati proses-proses yang mungkin agak ribet dan mudah-mudahan tidak akan terkendala nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah siang hari ini kita ditakdirkan sama Allah berkumpul di sini dalam acara pelepasan jamaah umroh periode 21 Februari 2022. Umroh kita adalah umroh new normal. Nggih. Bapak Ibu, sekali lagi umroh kita adalah umroh new normal. Saat umroh kita sudah dikatakan sebagai umroh new normal, maka Bapak maupun Ibu harus siap pada saat kepulangan nanti dinyatakan positif C19 atau positif COVID. Harus siap, mentalnya disiapkan dari sekarang.
hatinya disiapkan dari sekarang, walaupun tidak semua dari kita akan dinyatakan positif. Tapi mentalnya harus sudah disiapkan bahwa kita nanti pada saat kepulangan, jika kita dinyatakan positif, jika dalam satu keluarga salah satu di antaranya positif, maka keluarga yang lain memasrahkan kepada kami, pihak travel. Kami akan melakukan monitoring penuh insya Allah. Karena kami juga punya orang-orang berkompeten di Wisma Atlet. Jadi kalau seandainya ibu dan bapak atau satu keluarga, salah satu di antaranya dinyatakan positif COVID, harus tinggal untuk karantina dan berpisah dengan rombongan yang lain karena karantinanya harus di Wisma Atlet, dan yang negatif ada di hotel karantina, maka bapak dan ibu harus siap. Siap Pak? Siap? Ibu siap? Alhamdulillahirabbil alamin. Dibanyakin solawatnya, dikencengin solawatnya, karena umroh ini ibadah fisik. Umroh ini ibadah fisik, pembuktian cintanya kita sama Allah. Dan jamuannya Allah macam-macam, nggak akan ada yang sama setiap jamuan. Sekarang ya Bu, contoh dalam satu kamar 4 orang. Satu diantaranya positif COVID, yang 3 negatif, yang 3 bisa pulang sampai dengan Banyuwangi, tapi yang 1 masih tetap di karantina sampai dengan hari ini di Wisma Atlet. Jamuannya Allah, satu kamar 4, tapi ditakdir sama Allah cuma 1 yang positif, yang 3 enggak. Semuanya udah di luar kendali kita, kalau itu sudah di luar kendalinya kita. Yeah, jadi ibu-ibu siap? Harus siap. Ada lagi fenomena yang terjadi di sana di saat umroh new normal. Di saat saya dihubungi, satu rombongan semuanya makan enak. Di hotel enggak ada kendala. Satu rombongan. Tapi ada satu jamaah yang mengatakan tidak pernah bisa makan di hotel, kehabisan makan. Itu semua udah jamuan ya Allah, itu semua sudah di luar kendali kami selaku pelaksana. Mau komplain kayak apa kepada kami, kami cuman akan bisa mengatakan yuk banyakin istighfar, ayo banyakin sholat tobatnya, ayo banyakin semuanya dibanyakin di sana, sholawatnya kencengin, ininya kencengin. Karena kita gak pernah tahu, Allah tuh punya rahasia masing-masing. Pada saat kita di sana, saat kita datang dengan kesombongan, maka Allah akan sambut dengan kesombongan. Saat kita datang dengan amarah, maka Allah akan menyambutnya dengan amarah. Saat kita datang dengan kerinduan dan penuh cinta, maka Allah akan menyambutnya dengan kerinduan dan penuh cinta. Jadi himbauan dari kami selaku pelaksana, Bapak sama Ibu udah benar-benar dari sekarang, dari nanti naik ke bis, dari perjalanan benar-benar udah yang pasrah. Sudah ya Rob, saya sekarang mau berangkat menuju perjalanan pembuktian cintaku kepadamu dan kepada kekasihmu. Maka aku pasrahkan semua urusan hanya kepadamu. Tak titipkan semuanya, udah, apa kata Allah? Bismillah sudah berangkat. Bismillah berangkat, semuanya berjalan dengan ikhlas, dengan pasrah, meninggalkan keluarga juga dengan ikhlas, dengan pasrah gitu, nggih. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sana dalam satu grup saling menenangkan, nggih. Saling menenangkan. Misal ada salah satu kawannya, saya nggak bisa makan nih, saya selalu ke restoran nggak dapat makanan, maka mohon dibantu
untuk diajak makan bareng-bareng. Siapa tahu kalau dengan bareng-bareng sama yang lainnya dapat makanan. Karena keberangkatan kemarin ada yang telepon saya bilang setiap kali ke restoran gak ada makanan. Saya sampai telepon sama Mutawif, beneran kah kita ketelatan makan? Enggak, makanan di video melimpah. Jadi saya minta tolong kepada Mutawif untuk memberikan khusus makanan ke kamar beliau. Jadi nanti saling menguatkan satu dengan yang lain, banyak-banyakin tobatan nasuha, banyak-banyakin istighfar, dibanyakin semuanya. Jadi karena kita ini banyak dosa, kita sudah ngaku aja sama Allah, ya Allah banyak dosa, diri ini banyak dosa ya Allah. Saya akan berjalan ke sana dengan penuh dosa dan ingin membersihkan dosa saya di sana. Udah enggak usah dengan kesombongan, enggak usah dengan apa, udah diletakkan aja semuanya, ngaku sama Allah. Gitu nggih. Lalu nanti Ibu perjalanan dari sini nanti kita berhenti di Ketapang dulu untuk sholat maghrib. Khawatirnya kalau takhir malah tidak mengutamakan sholat. Jadi nanti kita insya Allah berhenti di Meneng untuk sholat maghrib berjamaah di sana, di masjidnya Gus Waki insya Allah. Karena dari sini nanti habis ini sudah break sholat asar, kita sholat asar berjamaah, lalu kita doa. Setelah doa kita bertalbiyah bersama. Setelah kita talbiyah bersama, baru nanti kita akan melepas jamaah. Gitu ya. Kalau belum sholat safar silakan sholat safar. Sholat dua rakaat, sholat safar adalah sholat dua rakaat untuk bepergian. Setelah itu ibu nyampe di kota Mekah, ibu akan melakukan tawaf dan sa'i. Sebelumnya kan ke hotel dulu, bersih-bersih, wudhu lagi segala macam, dimasukkan ke kamar-kamar, makan. Nah, pada saat ibu di kamar, ibu hati-hati dengan aurat, hati-hati cuci tangan dengan sabun, enggak boleh. Ibu nanti kalau cuci tangan pakai sabun, ibu ngomong ke mutawif, saya cuci tangan pakai sabun, segera membayar fidyah untuk memenuhi rukun umrohnya. Misal kita lupa nih, cuci tangan pakai sabun, langsung ngomong ke mutawif, agar rukun umrohnya sempurna. Misal ibu sakit perut, tiba-tiba ngasih papung itu kan menyengat banget. Itu segera ngomong sama mutawifnya, agar dilakukan fidyah, gitu ya. Jadi benar-benar pada saat melaksanaan umrohnya dijaga betul. Banyakin istighfar, banyakin sholawat, karena menjaga wudhu itu adalah salah satu sunnahnya. Salah satu sunnahnya pada saat menjaga wudhu, gitu ya. Jadi benar-benar dijaga dan saling mengingatkan. Kalau sampai ada jamaah yang kelihatan tangannya, kelihatan pergelangan kakinya, ibu langsung ingetin ya. Langsung diingetin, langsung ngomong sama mutawif, agar segera di fidyah. Fidyah itu membelikan makan 6 fakir miskin yang ada di sana. Nanti akan dikoordinir oleh mutawif. Kadangkala dibelikan 6 kotaknya ibu yang ngasih ke fakir miskinnya. Gitu. Ada kadangkala dipercayakan juga pada mutawif. Nanti itu teknis terjadi di lapangan. Pokok ibu harus ngomong, nggih. Lalu pada saat umrah pertama ini bukan umrah sunnah, tapi umrah wajib. Karena ibu sudah melakukan umroh pertama di sana, maka umrohnya menjadi wajib. Wajib dilakukan untuk dirinya ibu sendiri. Ya, tidak boleh membadalkan siapapun. Yang pertama wajib untuk diri kita sendiri. Nah, umrohnya namanya umroh wajib karena kita sudah berada di sana. Ya, setelah itu bapak sama ibu di sana. Kan antusias nih ngelihat Ka'bah pertama kali, ngelihat Hijir Ismail pertama kali dan lain sebagainya. Tapi diingat ya Bu, ibu sedang melakukan umroh wajib, bukan umroh sunnah. Bukan tawaf sunnah, tapi tawaf wajib. Maka tidak boleh menyentuh Ka'bah. Karena Ka'bah itu ada parfumnya. Tidak boleh disentuh.
cukup dilihat berdoa. Cukup dilihat berdoa, karena ini masih wajib. Kecuali nanti yang tawaf sunnah. Tawaf sunnah bisa pegang Ka'bah. Tapi kalau wajib enggak bisa. Itu parfum, alkohol, termasuk wangi-wangian yang tidak bisa digunakan. Enggak bisa sama sekali digunakan. Nggih. Jadi apa namanya? Ibu sama bapak itu yang dihati-hati. Kadang-kadang sama tawaf pegang Hijr Ismail, kadang-kadang sama tawaf pegang Ka'bah. Nah, itu benar-benar dijaga, nggih. Insyaallah nanti kalau itu benar-benar dijaga, insyaallah umrohnya mabrurah. Benar-benar enggak boleh dipegang. Sudah enggak bisa ditawar itu. Enggak bisa ditawar. Tapi kalau umroh sunnah, ke umroh sunnah boleh. Kalau umroh sunnahnya boleh. Ini sudah masuk waktu asar ya, Beb? Masih? Bapak sama Ibu sudah pegang wudhu semua nggih? Alhamdulillah, nanti kita sholat jamaah di sini. Setelah itu nanti kita akan doa bersama dan kita berangkat. Insya Allah tepat jam 4 sore sesuai schedule kita berangkat dari sini setelah kita melakukan doa bersama. Gitu ya, setelah kita nanti sholat asar berjamaah dulu ikut Masjid Al-Hilal, doa bersama dan kita berangkat. Saya perkenalkan pendamping TL-nya Habib Abdurrahman, kalau TL-nya Mas Andi. Oke, nanti kalau ada apa-apa langsung sama Habib Abdurrahman. Kalau perempuan ada Mbak Miftah, ada Bu Mona. Jadi enggak usah sungkan-sungkan. Nanti sama Mbak Komandan Mif sama Bu Mona jangan sungkan-sungkan. Misalnya mau nanya apa aja, insyaallah nanti akan dibantu. Misal Mbak, saya sudah ngambil mikot, tapi ini tadi sakit perut, minyak kayu putih, pakai minyak kayu putih, biar nanti langsung dikomunikasikan dengan ini mutawif. Terus misal kepengen beli makanan di luar hotel, nanti bisa koordinasi dengan mutawif, seperti hal-hal seperti itu. Nggih? Hal-hal seperti itu nanti akan dikoordinir bersama. Jadi enggak usah sungkan jamaah untuk bertanya kepada TL-nya, difungsikan TL-nya. Di Mekah Madinah apakah bisa menggunakan rupiah? Bisa. Tapi kembaliannya enggak seperti di sini. Misal jajannya 75.000, dia ngembaliin 25.000 itu enggak bisa. Dia ngembaliinnya sesuai dengan uang real, karena satu real itu 4.000. Nah, itu mesti dia halal-halal, yang seribunya halal-halal gitu. Jadi lebih baik emang enak itu pakai real. Nawarnya juga lebih enak pakai real. Kalau pakai rupiah semuanya dianggap 100.000. Udah 100.000, 100.000, 100.000 gitu. Tapi kalau pakai real enggak. Lebih fleksibel, lebih enak gitu. Karena setiap dari kita itu dapat suguhan dari Allah itu masing-masing banget. Mulai dari berangkat sudah mulai dijamu sama Allah. Saya pun pihak penyelenggara, setiap keberangkatan itu punya ceritanya masing-masing. Punya godaannya masing-masing di setiap keberangkatan. Itu selalu aja ada. Tapi ya enggak apa-apa. Memang harus diterima. Diterima ya mau gimana gitu kan. Ini lagi Allah lagi nempah hati kita. Mulai dengan detik ini hati kita udah mulai ditempah nih sama Allah. Kau mau dunia atau kau mau ke aku? Kau mau dunia atau mau ke aku? Ini terus ditempah. Terus ditempah. Hal-hal sepele yang menjadi besar, hal-hal sepele yang akan menjadi marah, hal-hal sepele yang menjadi emosi, hal-hal sepele tinggal kitanya aja. Tinggal kitanya aja. Bahkan kadang hati kita masih yang benar-benar apa ya, belum lepas sama dunia, masih yang gimana ya nanti anakku kalau tak tinggal, gimana ya nanti suamiku kalau tak tinggal, gimana ya pekerjaanku jika tak tinggal, gimana ya iniku kalau, artinya udah gak percaya sama Allah. Katanya kita percaya sama Allah, yuk dibuktikan hari ini. Kalau kita percaya sama Allah maka kita buktikan bareng-bareng hari ini. Kita percaya nih sama Allah, dibuktikan bareng-bareng hari ini ke Allahnya. Ini benar-benar perjalanan kita jihad fisabilillah. Nanti bapak sama ibu sebelum berangkat
pamit sama keluarganya, setelah kita doa bareng pamit sama keluarganya, karena belum tentu perjalanan ini penuh rahasia. Kita belum tentu tahu kapan kita pulang, kapan kita sampai ke sini lagi, apakah kita pulang dalam keadaan sehat atau tidak. Udah, itu terserah Allah. Terserah Allah aja. Harapan besar, harapan kita semua, kita pulang berangkat dalam kondisi sehat walafiat. Yeah? Nanti pulang pun dalam kondisi sehat walafiat, dan balik lagi ke rumah bersama keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi umroh mabrurah. Ukuran umrohnya mabrurah, insya Allah jauh lebih baik dibandingkan kita hari ini. Misal nih, sholatnya masih nanti, insya Allah nanti akan on time. Marahnya masih kenceng-kenceng, insya Allah nanti lebih landai. Ya, lebih baik. Mudah-mudahan kita umrohnya mabrurah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا الله يا رب. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Rob. Kami datang dengan penuh dosa ya Allah. Kami datang ya Allah dengan hati yang tidak baik ya Allah. Kami datang dengan prasangka-prasangka kami yang tidak baik ya Rob. Kami datang berlumur dosa menghadap-Mu ya Rob. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan penuh dosa. Kami sadar diri kami penuh dosa ya Rob. Kami sadar diri kami hina di hadapan-Mu ya Rob. Kami sadar ya Rob. Kami hina. Kami datang memohon ampunan-Mu ya Rob. Ampuni kami ya Rob. Ampuni diri ini yang masih bermaksiat dengan tersenyum. Ampuni diri kami yang masih melakukan hal-hal yang Engkau larang dengan tersenyum. Yang masih melihat aurat dengan tersenyum. Yang masih membuka aurat kami dengan tersenyum ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan penuh ketidakberdayaan. Ya Allah ya Rabb, lapangkan hati ini ya Allah. Lapangkan hati ini ya Rabb, agar mampu memahami bahwa perjalanan kami bukan karena harta kami. Perjalanan kami bukan karena uang kami. Perjalanan kami bukan karena jabatan kami. Perjalanan kami bukan karena status sosial kami. Tapi karena izin-Mu ya Rabb. Karena izin-Mu ya Rob, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Rob. Ya Allah ya Rob,
Lapangkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati ini untuk mampu menerima nasihat atas ajaran-Mu, ya Rabb. Lembutkan hati kami untuk tidak terus berbaksiat melanggar agama-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Kami sore pada sore hari ini akan berangkat memenuhi panggilan-Mu. Kami titipkan anak-anak kami kepada-Mu, ya Rabb. Kami titipkan kepada-Mu karena kami tahu Engkau sebaik-baik penitipan. Ya Allah, ya Rabb. Kami titipkan kedua orang tua kami kepada-Mu, ya Rabb. Kami titipkan istri kami kepada-Mu di luar jangkauan mata kami. Kami titipkan suami kami kepada-Mu, ya Rabb. Kami titipkan semua yang Engkau titipkan kepada kami untuk kembali kami titipkan kepada-Mu. Izinkan kami, ya Rabb. Dari berangkat mulai sore hari ini, Kau mudahkan semuanya, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb. Izinkan kami berjalan menuju rumah-Mu. Izinkan kami bertemu dengan Rasul-Mu. Izinkan kami bermunajat dan bercinta dengan-Mu di rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ya Rabb. Maka terus tuntun kami, ya Rabb. Terus tuntun kami, ya Rabb. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu wasallam al-Fatih. Marilah kita bersama-sama sebelum berdoa nadzatun Gusti Allah, kita buka dengan pembacaan surat Li'ila fi Quraisyin dan ayat kursi. Nggih, orang perjalanan itu ketika memperbanyak surat Li'ila fi Quraisyin dan juga memperbanyak surat ayat kursi, maka kata ulama, insya Allah selama dalam perjalanan akan senantiasa dalam perlindungan Allah sampai dia kembali ke rumah masing-masing. Amin Allahumma amin. Monggo sarang-sarang kula. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wassoif. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
wasi'a kursiyus samawati wal ardu wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tubaliguna bi aqsal ghayat min jamil kharati fil hayat wa badal mamat. Allahumma nastahfiduka wa nastauduka atyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kula syaina adaitana. Allahumma ja'alna wa iyahum fi kanafika wa amanika wa ayadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa di aynin wa di bagin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa ilman nafian wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halan tayyiban. Allahumma inna na'udzubika min zawalin ni'mah wa min fujadin nikmah wa min tahawli afiyatik wa min jami'i sakhatik. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika i'tashamtu. Allahumma akfini ma ahammani wa ma lam ahtamani. Allahumma zawwidni taqwa waghfir li dhanbi. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Lambaik Allahumma lambaik, innaka la syarika laka lambaik, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la. Pergi haji ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri sucikan hati, menghadap Allah Rabbul Izzati, tinggalkan negeri ke tanah suci untuk bersimpuh di rumah ya Rabbi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kalam syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la, innal hamda wal mulka la syarika la. Pergi umrah ke tanah suci memenuhi panggilan ilahi, bersihkan diri sucikan hati,
menghadap Allah Rabbul Izzati dengan travel Cinta Madinah, dengan travel Cinta Madinah. Barakallah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika la, innal hamda wa ni'mata la wal mulka la syarika la. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.